Betul, bila kita boleh beriman kepada Allah ataupun boleh percaya kepada Allah, kita nak faham ini adalah pemberian daripada Allah SWT. Kita dapat beragama, ini adalah pemberian daripada Allah SWT. Kita lahir jadi anak orang Islam, ayah Islam, mak Islam, ini adalah pemberian daripada Allah SWT. Allah tak wih, tak tahu anak jadi anak siapa kita ni. Itu tuan-tuan, Allah SWT berfirman dari hadis kursi, bagi siapa tak puas hati dengan hukum-hukum aku, mana dengan tertib agama Allah Ta'ala, bagi siapa tak puas hati dengan hukum-hukum aku, bagi siapa tak bersyukur dengan nikmat-nikmat yang aku kurnia kepada mereka, dan bagi siapa tak sabar atas ujian yang aku bagi pada mereka. Saya kata pergilah, pergi cari langit lain duduk. Lepas tu pergi cari orang lain buat Tuhan. Aku tak boleh jadi Tuhan kepada puak ni. Pertama sekali saya kata, siapa yang tak puas hati dengan hukum Tuhan, ada tak puas hati lah, tak kena, tak cok, ataupun tak setuju. Lepas tu hak nikmat hak tuhawi tu tidak bersyukur dan tak sabar dengan ujian. Itu tuan-tuan yang mula, kita manusia ni, kita kena jadi, mudah-mudahan yang mudah-mudahan kita kena jadi, bukan jadi sendiri. Kita ada tuwe, ya. Kita ada tuwe. Bagi kita ni tugas tanggungjawab kita ni kena turut apa tuwe kita nak. Tuwe tuhe, itulah tuwe. Kita tak bebas seperti mana kita faham. Ikut nak duduk lah mana, ikut nak pakai duit lah mana, ikut nak pakai masa lah mana. Kita tak bebas lah tu. Mana setiap hal kita kena Allah SWT soal sikit lagi dengan halusi. Itu Nabi kata kepada Aisyah, Aisyah, siapa kena soal jawab hisab dan akhirat dengan laik, maka binasalah dia tu. Tak ada jalan sikit abu. Kalau siapa kena peksa atau kena hisab laik, Nabi kata, maka binasalah dia tu. Jalan selamat tak ada sikit abu. Peksa laik lah mana peksa. Peksa lebih kurang tu lah nak tengok. Apa ni puak sedadu, askar, usah, batah. Sekarang jengok, mari mana tak bagi jalan lagi, pergi bakuh, tak apa. Kita panggil pesak lebih kurang. Dia laik siapa kena turun pada kereta, kena cabut baju, kena tu payah nak lepas, payah lepas. Kadang dia sekat, apa ni, kapki. Tak ada tanya tak. Pada datang mari mana, jalan lagi kan, lagi bakuh, lagi apa. Terima kasih, terima kasih. Bagi siapa benda Tuhan hisab laik, Nabi kata binasa. Ada-ada sikit apa. Itu tuan-tuan yang mulia. Bila kita ni kena jadi, Allah Ta'ala jadikan kita. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Tuhan kata,
daripada tanah aku jadikan kamu. Lepas itu, kepada tanah aku kembalikan kamu. Dan daripada tanah itu, aku hidupkan kamu semula. Minha khalaqnakum. Nak ayat kita ni kena jadi. Kita dah tua. Bukan lembu lepas. Bukan lembu lepas. Lembu kawai lepas. Ikut nak makan siapa. Kita dah tua. Maka tugas kita ni, buat kena hak Tuhan suruh tu kita boleh buat. Hak Tuhan lagi kita boleh tinggal. Tu pada Zuhir, setara tu. Mana? Berapa hak Tuhan lagi tu buat kena kita boleh tinggal. Hak Tuhan lagi buat kena kita boleh tinggal. Daripada perbuatan ataupun sifat. Sifat hak Tuhan lagi banyak ya. Takabur, besar diri, perasai, wasa lebih ataupun hina kok ge, pandai rendah kok ge ataupun suka kepada benda sia-sia dan sebagainya. Ini hak Tuhan lagi. Ataupun kedekuk, kupik, kloret ataupun bawah terajak. Bawah, bawah. Pihak bawah dan bawah. Itu saya kata, kenapa yang saya kata oleh Kru'e? Orang-orang yang bila belanja harta. Orang-orang yang bila belanja harta, dia tak kupik dan tak bawah. Ha. Tak kupik dan tak bawah. Dia lawan dua ni ni. Kupik dengan bawah ni. Dia lawan ni. Mana kupik ni sepit. Tapi bawah ni buka habis. Itu Tuhan Saruk kata orang beriman ni. Wa kana baina zalika qawama. Mana orang beriman ni cara guna harta dia. Di tengah-tengah. Mana nak kata sepit dengan siapa kupik. Tak. Nak kata berah-berah orang siapa jadi boroh tak. Bakal baina zalika qawama. Jadi kadang-kadang benda kecil-kecil ni kita tak padu, kita tak berdoli. Maka menyebabkan iman kita jadi lemah. Iman kita jadi lemah. Itu kita yang diciptakan oleh Allah SWT ni tugas pertama sekali buat kena nak boleh buat kalau dia suruh ataupun dengan arti kata kita nak kena kita menyukakan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala suka kita nak buat Allah Ta'ala, Allah Ta'ala, Allah kena kita tu nak buat Allah. Tapi kalau kita fikir sekaligus nak buat Allah Ta'ala kena ni bukan mudah. Sekali kita fikir. Tapi bila kita fikir laik malik, oh tak ada payah. Kenapa? Tuhan banyak siap-siap. Aku kenilah ni, kenilah ni, kenilah ni, kenilah ni. Kalau kita nak uyai kenil kita, tapi kita tak tahu kata dia kenil ke apa. Payah. Beli waktu imung, Cina waktu dia tahu, ah, waktu apa kita diuluri. Nak pakai tak boleh. Salah istri. Ataupun kita beli hati, hati lembu, hati utuh bagi dia. Oh, kita ni hakir dah, tak kita darah tinggi. Misalnya lah tu. Tapi kita tak tahu nak beli hati orang seorang bidi. Cok kita berkena kita tu. Padahal kita tak tahu keadaan dia. Maka susah. Ya, susah. Habis kita bersaing dengan dia, kita tahu kata dia ni wahai wah ciuma, dia ni wahai wah pau ataupun ya, kalau nasib kan nasib buah puluk hitam gaunnya jadi kita tahu dah mudah itu Allah SWT ni tu pelik dia wajak siap-siap aku kena orang lah ni inna Allah misalnya inna Allah as-sabirin Allah SWT ni berserta dengan orang sabar kita tahu lah kata Allah Ta'ala suka kepada orang sabar. Ma'al muttaqin, ma'al muhsinin, ma'al mu'minin. Ya, 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 ya.
Aku suka orang muttaqin, orang yang takwa, orang yang takut pada aku. Takut pada Allah SWT, takutlah Nabi itu menjunjung perintah. Orang takut orang junjung perintah, nak kata. Orang takut Tuhan tanda mana? Hak Tuhan tak kena, dia tak buat. Lepas itu Tuhan pertama kita nak usah lah mana. We boleh buat hak Tuhan suruh. We boleh buat hak Tuhan suruh. Buatlah mana. Nak boleh, nak boleh buat hak Tuhan kena. Hak Tuhan suka. Sahabat ni Tuhan suluh dia ni. Suluh hai mata hati dia hari-hari ni. Buatlah nak Tuhan suka. Buatlah nak Tuhan kena. Buatlah nak jangan Tuhan murid. Kau hadis kursi sana ni. Kamu tak sujud dengan hukum aku. Kamu tak syukur apa aku ni. Kamu tak sabar apa aku. Dia hidup langit lain lah. Hidup langit lain. Lepas tu, bukan Tuhan suruh hidup langit lain saja. Dia cari Tuhan lain. Dia cari Tuhan lain. Muka aku jadi Tuhan pun nampakmu tak puas hati. Mungkin cari Tuhan lain. Kalau tu laki ya, tu laki ni jadi khidmat kau orang tino dia, isteri dia, dia buat berlaku. Tak puas hati lagi, tak puas hati lagi. Bisa itu laki lain lah mudah. Aku pego-pego tak jadi kerja. Harap berah. Harap berah, harap ulang lagi. Bisa itu laki lain. Lepas tu tu ulama kata hukum-hukum Allah SWT yang suruh kita ni memang sesuai dengan kita. Tak ada hak berat, hak lebih berat pada apa kemampuan kita ya. Ataupun mana luar daripada kemampuan ya. Tak ada. Hukum Allah SWT satu-satu hukum sesuai dengan kedudukan kita, sesuai dengan kejadian kita. Pasal apa dia buat kena? Pasal dia buat kita, dia ciptakan kita ni apa dah? Ciptakan kita. Jadi dia tahulah kita tak agak nak pikul berapa kata, kita suka berapa, kita tak kena. Muka semua tu dia buat berlaku. Habis tu hak dia wui kita tu adalah sesuai untuk kita. Nanti timbul soalan, apa buat apa? Sesuai untuk kita, buat apa? Kita tak boleh buat. Apa kita tak boleh turut? Kita tengok sikit, okey. Orang turut tu, sikit sana. Kalau kecil hari ada orang tegur, jangan mengupak kau orang lah. Mari markah ni mari buat amal ni, mari dia buat halkah mengupak kau orang. Oh, bukan mengupak lah ni. Kita oh ya benar. Oh ya benar tu lah mengupak. Ni kita kecil sungguh. Kau sungguh, kau mengupak lagi. Kalau tak sungguh, tak sungguh fitnah pula. Lepas tu kecil hari ni tu. Klik modal tu tak ada, rugi semata-mata. Rugi semata-mata. Kenapa kita tak boleh turut hak Tuhan tak? Kerana ulama kata tiga kata. Satu, kerana tipu daya syaitan. Pasal syaitan ni yang janji dengan Allah SWT, kata tak apalah. Masuk neraka tak tubik tak apa, aku ni ya Allah ni. Tapi aku nak tipu ni. Anak cucu tu ada, aku nak tipu pun habis. Saya kata lah. Mana tu hewi lah. Lah nak tipu lah. Dia tu buat mu. Kubur nak aku kali. Tapi, tapi istisna sikit situ. Saya kata, kecuali hamba aku yang ikhlas, mu tak boleh buat apa. Hamba aku yang ikhlas tu, mu tak boleh buat apa. Mana konsep lah pun tak ada. Tu yang banyak setan dah. Kata hamba aku yang ikhlas. Tu sebut oleh Quran kata kecuali mana kamu tipu. Siapa tu kamu kubuh nak aku sekali kamu. Kecuali mana istisna sikit. Kecuali hamba aku yang ikhlas mu tak lewat apa. Pasal setan ni dia tipu kita ni. Bagi hak dia tahu kata bukan.
Dia ajak kita pergi duduk bertuhan dengan dengan benda lain selain daripada Allah. Padahal dia sendiri tahu kata Allah Tuhan. Dan kalau lain dengan aku, ahli dengan aku, maki ke setan. Aku masuk dengan aku kan nemu. Aku boleh masuk dengan aku duduk sini kan nemu. Setan kata, nemu turut aku buat apa? Allah Ta'ala royak dah kata, jangan turut aku. Kamu turut apa? Innahu lakum aduwwum mubin. Lakum aduwwum mubin. Bagi bagi kamu ni, setan tu, aduwwum mubin. Seteru yang nyata. Tak ada susuk-susuk dah. Tak ada kata dah mengelik ke pahamnya, ke celah, ke bong pisah, tak ada. Nyata, istihas teru. Kamu turut aku apa? Kamu ajak, ajak aku zina awak apa? Aku zina kan nama ajak. Setan kata aku tak royak kata zina masuk surga. Aku royak soal zina sedak. Bah sedak memulih dak. Dunia ni padahal. Maksud aku. Balaskan apa benda dia. Nak katakan apa benda dia. Mu ajak aku makan aku. Aku tak royak sekali kata makan aku masuk surga. Aku royak atau makan aku sedak. Kamu tu aku, kau sedak pun boleh dah. Aku royak tak salah mana. Aku royak kata sedak. Zina sedak. Okey, aku sedak. Pas sedak pun boleh dah. Paling boleh dengan aku. Yang kedua nafsu. Nafsu ni. Nafsu ni mengikut Imam Ghazali rahmatullah alaih. Ada nafsu yang molek. Nafsu molek ada. Nafsu tak molek ada. Misalnya nafsu syahwah. Kalau tak ada. Dunia ni tak ada manusia. Kalau jatuh tak gerai kot katina. Katina tak gerai kot gerai atas pakat duk. Tak ada. Gitu. Tak boleh nak. Ada nafsu ada syahwah. Tapi mana kena kontrol. Kena jaga nafsu ni. Nak, nak buatlah mana. Itu dia turut kita. Tuan-tuan yang mulia, sebab itu usaha supaya kita boleh taat kepada Allah SWT adalah satu usaha yang dianya adalah wajib bagi setiap orang kena usaha. Kena usaha boleh, boleh turut yang Tuhan buat. Orang yang Tuhan suruh, boleh buat yang Tuhan suruh. Buatlah mana. Nak cari jalan lah mana. Nak boleh buat. Yang kita nyata lah kata bukan bagai berat sangat sesuai lah dengan kita ni, bukan bagai teruk sangat, pandai lah dengan kita ni, tetapi kita tak lewat tau. Satu syaitan, yang kedua nafsu, yang ketiga, yang ketiga adalah suasana singwet lom, suasana suasana karku lama gitu buat kerja, buat kerja kering atau bagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Roman-roman ni nama kami kata nama kita. Oh, dia lagi. Jangan panjang. Dia boleh nak pergi lagi lah. Assalamualaikum. Kami ni bagi kami lagi. Kata nak bayar duit tak? Tak, tak. Jangan panjang lah. Tak luar tu jangan lain lah. Assalamualaikum, waalaikumsalam, pulak tiga tu tak ada. Tu orang kenal tu nak ayat kata suasana. Dia duduk dengar orang-orang macam tu ramah. Lama-lama dia tertelek. Jadi gitu. Suasana ni bahaya lah. Orang mengaji jadi orang tak mengaji. Kadang-kadang duduk dalam suasana orang yang tak berdoli, tak padu kepada amal ibadat, maka jakit. Sebab itu Imam Ghazali rahmatullahi sebut juga hal ini dalam kitab dia, Ihya Ulumuddin. Sebutlah no? Sebut pilih orang nak bersaing, nak pilih. Orang tolong, orang tak tahu apa, tak tahu pagar, duduk mana tadi. Luh, supaya dengan skru tak ada kepala tu, tak boleh masuk dekat mana. Masuk dekat dengan dia jadi
tahu apa kita kecil kursi nak uyo suka nak unaka jadi sama je sangat wak yah dok tadi sore ya janji po tak tetap kecil po tak tentu. Ini kalau saya kata adab berkawan, adab bersahabat ni kena pilih-pilih orang-orang yang kita tengok dia ni orang takwa, dia ni orang takut Tuhan ni, dia ni orang jaga akhlak, jaga kecepatan apa. Hak besar sekali saya hak paling molek sekali pia tu tu. Ulama kata saya hak paling molek sekali bila kita salah dia tegur. Bila kita salah dia cuek kita. Masa apa tak leh baik ni. Masa apa tak kenal. Saya tak kenal kan? Dia yakso. Oh, terima kasih. Terima kasih. Itu suasana yang penting. Dia panggil bi'ah. Bahasa Arab panggil bi'ah. Bahasa Urdu dia panggil apa? Suasana ni mahul. Suasana. Ataupun Rusia kita panggil singwet long. Tiga kata ni. Lepas tu dalam Quran ni tuan-tuan tu sebut tipu daya tu minan jinnati wan nas. Daripada jin ni setan. Bahasa setan ni kana minan jin. Itu ayat dalam Quran kana minan jin. Setan ni adalah daripada keturunan jin. Jin yang beriman kepada Allah SWT ni panggil jin Islam. Jin yang bai'ah dengan Azazil jadi jin kafir. Jin kafir ni setan. Minan jin nati wan nas yang waswaskan kita, yang goda kita hingga fikir kita terlari habis tu. Minan jin nati wan nas. Daripada syaitan dan manusia yang bersifat syaitan. Tu manusia ni lah. Nama pun molek-molek. Nama Muhammad, nama Wakar, nama Ibrahim, nama Yusuf. Nama Nabi saja. Tapi perangai setan. Apa setan perangai dia? Mengajak manusia pada keburukan. Buat waktu satu. Mengajak manusia daripada kepada neraka kepada Allah SWT. Itu kerja dia. Betul sang-sang kita hendak sang itu hajak kata cerah tu. Rupa jamung manusia tapi hakikat senamung ni setan. Ada hana hajak kolek tak molek raka. Habis tu tu Allah SWT melalui Nabi kita sallallahu alaihi wasallam banyak doa-doa yang jaga gangguan demon ni. Jaga gangguan demon ni setan. Setan male-male yang jalan. Cari rumah nak duk makan nasi tu. Katalah moh, moh biya, moh tak imeh duk makan nasi. Dia masuk. Oleh pun pergi nasi, bismillahirrahmanirrahim. Ah, setan kata buak pula. Gigi kau kita, gigi kau kita. Ajak kau jagi, mana nak? Pergi satu rumah tu tak ada apa dah belalai duk buah belalai duk makan. Ha saya tak tahu ni kau tahu macam temu nak pak ke. Jadi bila kita bismillah baca bismillah ataupun doa apa yang ada hubungi dengan makan maka kita selamat. Saya tak tupai makan. Nak masuk jambe, nak masuk kaki kiri dan baca doa. Nak tubik jambe, tubik kaki. Kaki kanan dan baca doa. Semua tu jaga daripada gangguan-gangguan syaitan. Nak tidur, habis-habis tak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Tidur. Atau kalau boleh baca Allahumma bismika amutu ahya dan sebagainya, tertib-tertib. Adab-adab tidur kita jaga maka kita selamat daripada gangguan syaitan. Pasal remon ni sungguh ni. Pasal modal dia tu parok. Modal dia ni mana kata dia jam masuk neraka tu modal dia. Bayar nak lepas. Oi, dia tak lepas.
Dia tak lepas sama sekali. Dia tak lepas kita selamat. Kita rasa selamat, rasa aman daripada gangguan. Kerana kita tak nampak dia. Tak nampak for dia. Ulama kata, kalau kita ambil duit kelain ni, lepas. Lepas naik ke lari. Dia tak akan jatuh atas tanah, kecuali dia jatuh atas kepala-kepala buat jin dan syaitan. Dia ramah buat dia. Kalau kita dengar bahaya, dia masuk seli. Lepas tu, dia buat ngatuk kita pun, kau tunduk. Pada hadap kali ni, kalau sudah bahaya, segalega. Kau ngatuk, siapa pasal tu am dulu pada orang ya. Ada sengai, tu dulu dah ke apa pasal tu am. Bila yang tertipu dah ya. Mana Ilyas sama tak lain tanya, tahu ke tak buat apa ni? Buat apa kita ngatuk dalam taklim. Kita ngatuk. Buat apa? Anak jumlah dia kata, mana? Bila taklim tu ada sakinah. Habis tu kita ngatuk lah. Ada sakinah ya, ngatuk lah tu. Maksudnya kata, tak, mu tak apa. Sakinah tu, ketenengi dalam hati. Ketenengi dalam hati tu sakinah. Tapi ngatuk ni ghaflah. Ghaflah lalai. Ghaflah ni bukan sakinah. Ghaflah ni tipu daya syaitan. Tipu daya setan. Lepas itu ada jenis orang we rapat punggung nak semen atau kata orang kau ngasu pasu hidup punggungnya tak apa kok lalu dah ada yang mana ikut pihak bayi mereka Jibra'il mari bayi pun tak kerti kau dah mari nak minggu malam mertah tapi mari tidur lah bayi ya lah. Sakinah bukan tu ghaflah, mana ada kata ghaflah tipu daya syaitan. Tengok dia lah riwayat lain-lain itu syaitan ambil celok ni pakar tu ingat tu garuk tak garuk dia kata kita kan tak kita semaya wasa peketuk mengikut ulama fiqh wasa ketuk lah semaya tak sabuti kecuali nyata bukti. Bukti kan no? Usung. Cik ada usung bukan jebur minyak bahu cah. Ketuk siap. Tapi ketuk aku dah. Itu dah apa nyata. Kalau tak nyata, masa, ya setan yang menyuruh masuk wakil kain. Padahal pergi bulu punggung, rakyat senjah. Mainan dia buah. Kalau kita masa apa ketuk? Ala semua kau tiba ilah apa? Semua tangi. Masuk ke tak? Pasal kau tak cuci. Basuh. Tiba siang pula. Masuk pula. Tak ada apa. Ada oleh lah yang jadi was-was. Allazi waswisu fi sudurin nas. Mewas-was kan dia. Apa tak? Lepas tu, tertib yang mana Ilyas rahmatullahi bawa kita ni iaitu tertib yang mana bawa kita ni ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan ikut cara ibadat saja bukan ikut cara hidup sunnah-sunnah ni apa tu sunnah dia kata sunnah Nabi buat tu sunnah bukan Nabi tak buat bukan sunnah tak boleh buat gaduh gitu kan. Oi, kita buat hak Nabi buat. Bunyi aling lah sekaligus tapi botong dalam dia tak reti yang ini. Kita buat hak Nabi buat, Nabi tak buat kita tak buat. Jangan. Banyak hak Nabi tak buat tapi dia suruh kita buat. Kalau aku mau fanya aku nak puasa hari itu. Dia mati dulu. Bagi kita nak puasa tak? Nak puasa. Oh ni hadis ni hadis. Kau dulu tanya lah hadis tu apa? Oh Nabi kata tu jelah. Hadis.
Nyata kan? Oh nyata. Kerana hadis ni kaulan fa'lan. Ha, berkata eh pun hadis, perbuat eh pun hadis. Lepas tu yawaya so kita buat hadis. Yawak kita tengok hadis. Orang lain buat tapi dia duk tengok, dia tak tahu apa, hadis. Ada seorang sahabat orang ke budak, tapi tengok tak tahu apa. Nanti dibolehkan kerana Nabi, kerana Nabi tak kata apa. Contohnya pehen, satu-satu benda ni harus dulu, harus nampak, harus boleh buat. Ada yang mengatakan tak boleh buat, ha, buat ke dalil. Tak boleh buat kerana ni, kerana ni, kerana ni. Ha, itu hukumnya tu baiklah tu. Ni ah, buku alat wabak boleh. Oh, kita buat, hak Nabi buat. Hak Nabi tak buat, kita tak buat. Aduh, sedap. Bunyi pun kemah dah. Tak payah ngaji dengan kau yang tak kerti ni ke mana. Kali hak Nabi buat, kita tak boleh buat. Ha. Hak Nabi buat, kita tak boleh buat. Setengah-setengah. Macam bini lebih dapat. Saya kata, kos untuk kamu Muhammad, orang mu'min lain tak boleh. Itulah kerja kita ni, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apa arti Muhammad Rasulullah? Itu, kita turut sunnah Nabi SAW. Apa sunnah? Sunnah ni tarikah. Sunnah ni tarikah jalan. Jalan nak menuju akhirat ni dia jalan. Dia jalan lagi dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tariqah. Ah kita dakwah Nabi dakwah kan dakwah. Bid'ah. Bid'ah Nabi dakwah bid'ah. Atu dia tu. Kalau ribu ke kampung lah ni. Debalah. Mau ngaji mana dok? Kurengah letalitik. Atau mau ngaji mana? Aku tengok oleh kuku, le terosak. Tak, dia tak ada gaduh baik tu. Gaduh terajak tak ada. Baik tu tu Mona Ilyas ni dia bawa kita kepada amal hidup dengan tarikah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alusi dia tak koyak soso tapi dia koyak kata usatah la ilaha illallah buai segala kebesaran makhluk masukkan kebesaran Allah. Lepas tu Muhammad Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni adalah pengsuruh Allah dan dia adalah contoh tauladan untuk kita. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Kana warahna. Orang tua kita ni dia royak pokok besar-besar, dia tak pelaik. Apa dia tak pelaik? Kerana setiap dunia ni mungkin ada masa Hanafi saja, ada Syafi'i, ada Maliki, ada Hambali, ada masa Bukhari, ada masa Sufyan Thauri, ada masa Az-Zahiri, ada masa Ibn Taymiyah, macam-macam siapa 70 mazhab. Maka kita pendek kerana ada setengah-setengah masa tu di antaranya dia khilaf. Dengan kata ulama, semaya dua rakaat ni ada khilaf. Siapa 200 tepat. Bila kita pergi Mekah apa? Allahu akbar. Sini. Allahu akbar, rendah sikit takbir semaya ya. Allahu akbar, rendah sikit lagi. Allah buat pun hati sini. Ha. Terpelak lagi. Terpekuk sini. Bangga duit nak jatuh kat anak. Kita tengok dah. Ha. Tapi tu ada riwayat. Allah buat lepas tu. Ha. Sabar-sabar. Tak ada apa. Dia. Semua ada riwayat. Kita tak kerti ni. Ada bala tinggi ni. Gelah ni. Mumbik mana. Apa. Mumbik mana? Eh. Hey. Kalau tanya, aku royak pun tak tahu.
Dia goyak ambil lagi kitab tu, kitab tu ulama tu kata, mu nak cari mana? Inilah pakar tengok, tengok, tanya orang alim, dia mau mengaji banyak, dia mau reti, tu buat dia maulah. Selamat. Deh. Kita tak ada gapo sekarang habuk ni, nak pergi higat lah, nak ikil dia lah. Dia mau dah ngepukak heret, pukak kokok ke apa. Beli hot, maki hot demo lah, mudah. Deh. Tangis saja tu ujung lelak rung ni kan, boleh ke apa, tokoh batu kan nak eh? Sebab tu, dari agama kita ni, ulama apa ulama adalah apa adalah pemimpin. Setakut-takut hamba aku pada aku iaitu daripada hamba yang ulama. Ayat Quran tu maupun Quran. Nabi kata pula ulama al ulama warasatul anbiya. Ulama ni waris aku, waris anbiya. Dia waris ni boleh makan sakor apa nak. Kita bukan-bukan nak kesakar tak? Bagi kita kata kumpung, hai, ada hubungnya apa kamu? Eh, apa nak bagi galik-galik? Bagi kita kata. Hai, bagi ni ada, ia ada hubungnya. Cara dia ada. Wagih ya, wagih. Lepas tu, tuan-tuan yang boleh bilang kita turut ulama, kita nak apa? Cara nak turut Nabi SAW. Adapun sahabat ni dia turut Nabi tak lokoh langsung. Turut sungguh-sungguh sehingga dengar khabar Nabi gigi patah tu sallallahu alaihi wasallam. Nabi patah gigi tu, ambil batu satu. Kok upih tu. Ah. Engkau gua tak. Mau buat apa lah tu? Ah, mau tak dengar. Ya kata Nabi gigi patah. Sepotong le pergi aku. Kata tak suka lain tak apa suka di gigi tak apa lah. Dia wajak ada ya Allah aku ni Nabi gigi patah sepotong aku pun sepotong juga kata kata Abdullah bin Umar ke kepada Arfah nak menuju kepada Mina ya wuti kuda ngok masuk lain dokah waktu tu dia setan ngok tu baik. Tengok dia tanya Abdullah, aku nak perhati ni, aku perhati mu 2 tahun dah ni. Siapa sini mau turun kuda, mau pergi mengelik dekat toko kayu besar tu. Lepas tu mau tuik, buat apa? Dia toko ke kecil. Pasal masa wajib dulu, Nabi SAW wajib, aku sekali dengan dia. Aku budak-budak aku tu. Tapi aku ingat lah. Bawa roti sini, nak buat mari Nabi Butis ni jalan lagi kecil situ nak usupah kan nak usupah serta apa serta keyakinan dia buat supah Nabi Allah Ta'ala bagi harga Allah menghargai Nabi dan Allah Ta'ala menghargai orang-orang yang hidup supah Nabi. Setel gemuk dengan setel kuru. Setel gemuk. Gemuk metong. Lengir-lengir. Nak perapak tak boleh buka. Kalau saya lagi dia halau kepel. Dia temu dua tu. Asalnya orang dua orang temu. Atas tekok sore ni setel gemuk. Atas tekok sore ni setel kuru. Kekai lah tu. Orang Syiah ni kecil sama dia ni tapi hak nol otak belakang tak tekok dia kecil sama tu. Gano mu gemuk sangat. Oi. Lok ngah dia ni. Nak celo. Nak celo sengak-sengak. Kan apa? Ada wang apa? Ada wang apa? Hak tu suruh tak padu sekarang apa? Hak sah sekali make pun tak biasa sebut nama tu. Eh. Kata baik bagi bismillahirrahmanirrahim. Tak ada lah. Lepas tu, dia makan, aku makan sekali. Dia berjalan, aku berjalan sekali. Dia kata, apa aku duduk sekali dengan dia pula. Sehingga dia tidur dengan bini dia pun, aku sekali juga. Aku gemuk.
Jadi rakyat dengan bangga suka hati, mereka boleh dahai molek, buah lebat tak apa. Kalau makan berok, makan berok tak ada hati dah, tak apa. Pamu lah kan, aku urus tu lah. Hei. Yang ni tak ikut lah. Geriak pun sebut nama tu. Hey. Subhanallah. Dia. Boleh apa sikit? Alhamdulillah. Nak makan lah. Gagal adab, jaga apa. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berok sama. Tidur pun buat adab, baca doa. Aku celek mata pecerah. Masih dia tak boleh. Dia makan, dia makan sore dia. Aku tak boleh makan. Biar dia jemok bini dia pun, aku aduh. Di luar, tunggu bilik. Apa tak boleh. Dia tukar. Gini lah, weh. Kita tukar setah. Mau hidup sini, aku hidup. Pak, oi. Saya tengok tu, aku tak tinggal. Dia siapa mati. Ini dah dia ni. Aku sayang dia siapa mati. Nak cari belahan orang besar ni. Tak ada sebut nama Tuhan langsung sehari-sehari. Wah, tahu buku itu. Tak tinggal dah. Duduk pun mati. Apa ni? Itu mana Ilyas SWT yang kata Muhammad Rasulullah, iaitu kita hidup dengan tarikah Nabi SAW. Tidak tarikah. Apa besar ni hingga di Vietnam? Tahun 1997, tak ingat. Enggak. Dia harok dia pun, dia harok. Baik pagi, ambil pas ngorek. Kalau kita bayar tu, tak ada hari. Hari luli, 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 buka kata, siren. Ha, tak ada siap. Lepas tu ada hati siap. Kalau ingat sang-sang duduk rajak jami budak-budak kata Vietnam ni gok. Gok dia, gok tak iya. Saya bahagia di atas, kita duduk di bawah. Dia mahu rajak. Kan? Sungguh dah tak tahu lah. Tapi duduk. Ya. Boleh uli dulu dengan atas siap. Gok tak iya dah duduk ni siap. Mari pun. Mari. Nah kata. Bek dia mana atau bek dia hotel. Gini bek. Ya, kecek kecek molek gimbe gimbe naik kereta tu wagi wagi di lopak wagi lopak tu temu ngak bahuan nak lah jadi gabok lah lah deh ha, temu dia kata putih dia kata mari mana kata mari Thailand mari apa. Oh, mari ziarah saudara-saudara Islam sini. Ya. Tahu tak kata tak boleh mengajar agama? Tak ada tahu. Bukan mengajar, kita tak nak mengajar. Anak pun duk takisi tu. Oh, kata tu. Buat perkenal dia, ta'ruf kata. Buat perkenal dia. Buat apa mari negeri siya, siapa sini? Orang Islam dan orang Islam tak ada lah nak berziarah. Kata dah Nabi suruh. Kata. Nabi kita suruh. Nabi kita suruh. Allah Ta'ala pun royak. Orang beriman dengan orang beriman ni adalah sedara. Innaman mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaikum. Baca wira dengar. Itu hewanya. Pak kita ni seumur hidup boleh mari sini sekali. Ya. Lepas tu nak pergi live pula. Lepas tu nampak lah nak. Eh, kata KJS ni baik. Ada dengan sejik, ada dengan apa tak suka. Ada dengan berita kita dengar. Tak. Cocok sejago. Oh, cocok jadi sejago. Oh, kita ni, kita lah ni, bebas lah ni. Tak ada putus saya, so pergi di Canggak. Malik tu. Pergi di Canggak, Canggak. Fuwa tak ada. Pergi mau fuwa. Aku cerah ni ada Nabi suruh Tuhan suruh agama. Ayat tu kita tahu sikit-sikit hak Islam ni kita baca oleh surat. Molek. Ginilah kamu pergi dekat suang halu lah. Wi putus seret no aku lah. Aku tak apa hati nak ingat. Oh mari di Saigon ni. Saigon. Kita ni okey lah. Ya tu nak sore ni. Jumpa warna je. Purwa malam. Kita masuk sore.
Apa Tina? Umur dah 30 kau tu dia. Kita dah le 20 lebih rapi. Kalau kalau ni tanya ha ni dah ha kita nak ingat Al-Quran dah. Awak kasih ubah itu ya kata. Apa awak kasih ubah? Ya tu Nabi suruh. Lalu, apa itu yang tercelak? Pakai apa? Nabi suruh. Paling tahu apa? Kata Nabi suruh ke aku. Kata kaju putih, panjang sikit. Kocok-kocok baki ya. Pakalannya, awak Nabi suruh belakang. Paling ni ada kalai sepotong, ada kayu suki. Itu ke apa? Lalu, dia kata siwak kayu. Buat apa? Tolong gigi. Beruhan tak? Beruhan dah. Tapi ini hak Nabi, Nabi aku suruh. Dia kata mana? Dia tahu Muhammad ni orang molek. Dia tak ada sakut buku sikit apa dengan hak Muhammad orang molek. Dia bisa baca sejarah Muhammad dari surat. Muhammad orang molek. Tak ada di dunia ni orang molek sekarang. Jadi dia hurai pula. Hati murah, hati luah, pemaaf apa. Dia murah pula. Apa tu? Dia tidur hotel lah. Kata hotel tak boleh tidur lah. Duit ada. Ni ada nak sewa hotel. Itu pun bahang sunat sikit. Itu. Ni ada. Ni ada nak tidur hotel. Bahang tidur mana? Kata tidur sejik. Eh sejik ni undai-undai. Tak boleh. Tak boleh tidur sejik. Orang musafir, orang luar, tak ada hidup sejik. Pasal apa? Tak ada hidup sejik tu sewa hotel kita. Eh, tak ada hidup atas kita. Dia ambil kertas ke pun tulis. Sebab kita lah hari yang macam nanti, kena anukrok gini, orang ni. Jumlah ni duit tak ada di hotel, tak ada sejik. Oh, tak ada hidup sejik. Sejekah dan asal korang tengok keberkatan kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sahabat dia. Nabi lalu satu kawasan tengok umuh buat dengan batu. Batu lah. Dari waktu lah masa sahabat gitu-gitu lah. Umuh biar tu. Oh ya, mau jatuh, jatuh. Nabi kata, tahu tak belanja. Nabi kata, tahu tak? Perbelanjaan yang paling buruk sekali, perbelanjaan bina umur. Paling buruk. Habis banyak dengan tak ada tahu kat mana. Tak ada apa ni. Tapi lama-lama berita tu masuk teringat tuir. Tuir umur. Mereka tukar redung, 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 katak selalu rapat. Kata pergi, temu Nabi tu, senyum. Dia tak ada apa. Nabi pun tak ada apa. Dia ada sahabat ni, apa saja yang menyokorkan hati Nabi SAW, dia buat semua. Okey, sekadar tuk sunnah, tak ada anggur, berita dia buat tak dia. Mana hati mendalam dia tu, dari hati dia tu mana kemuliaan yang dia bagi kepada cara hidup Nabi SAW sehingga jadi keyakinan. Jadi keyakinan mana? Kalau aku hidup dengan cara Nabi SAW, aku selamat. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, Allah SWT akan azab. Allah SWT akan azab. Tak akan tua azab selagi kamu bersama dengan mereka. Kamu, mana Nabi SAW bersama dengan mereka. Ulama tafsir katakan, berkata, kamu bersama dengan mereka, wa anta fihim. Kamu bersama dengan mereka tu, bukan jasad. Bukan jasad. Mana, siapa duduk dengan Nabi, selamat. Bukan. Bukan makna tu. Siapa dah hubungi waris dengan Nabi, selamat. Abu Jahal apa semua tu, waris Nabi belakang. Wa anta fihim ni, ulama tafsir kata,
bila cara hidup kamu duduk dengan dia waktu duduk dengan umat misalnya dia. Cara hidup kamu duduk dengan umat, maka Allah Ta'ala tak akan hantar azab. Arti azab ni azab yang umum. Sahabat ni bukan tiru saja, percaya 100% kata selamat. Satu kali Nabi kecil nilai sahabat kata, kita nak masuk Mekah, kita nak masuk, nak fatah Mekah, nak jib Mekah. Tapi berita ni tak sawi sebar, tak sawi pihak tahu, tak pihak tahu, buat kita tahu. Maka Nabi cak rombongan semua dari 10,000 orang, 10,000 orang untuk masuk Mekah. Ada seorang sahabat nama Hatim. Hatim ni dia ada warih banyak, korek-korek tu warih dia banyak. Jadi bimbel Nabi masuk lari, bakal lari, lari sekat dah pun duduk takut dah dia. Lari lepas tu warih dia nak pergi duduk mana, ataupun dia nak bantu warih dia mari fikir. Lalu tu tulis surat berita Nabi wayak atau jangan duduk sembah lah, nak pergi senyak-senyak siapa-siapa. Oh, hari bila ni gelap-gelap ni nak buat lah rukun tu. Hatim ni tulis surat, wui pun suara hati ni kata, mung buat pergi surat ni siapa ke tangan Quraish di Mekah, lepas tu aku ada hadiah, hadiah besar. Mana dia besar mana, jumlah hadiah tu banyak lah. Siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang hajat 8 rakaat ataupun lebih ataupun kurang, wala alam, doa pada Allah, ya Allah sembunyikan, sembunyikan yang kami nak pergi ke apa, ke Mekah ni, ya Allah sembunyi, jangan kita tahu. Mana mana jangan berita kau koreslah gulawe. Lepas tu ni surat lagi dah ni orang tina lagi. Maka Jibra'in alaihissalam tunggu ya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah tak ada rahsia dah ni, ha nak pergi ni, ada orang atas surat ni pergi royak kepada kaum Quraish, mungkin situ musuh orang pergi situ tempat nama tu, akan temu orang tina sore. Lepas tu surat duduk dia. Nabi SAW panggil Sayyidina Ali, panggil Sayyidina Ali mari, dan panggil tak kata silap Umar Faruq radhiyallahu anhumah dua orang. Nabi kata pergi temu orang tina sore, duduk situ-situ, surat duduk dia, pergi temu sungguh tina. Ali kata bagi surat, surat muhtar berita kepada Quraish. Oh surat. Dia kata tak ada. Tak ada. Orang yang mencari. Tak temu semua. Dia kata tak ada. Lepas tu cari tak temu. Mana? Bagus lah. Sesuai je lah. Dia masuk lah. Dia kata tak ada. Lepas tu cari tak temu. Tapi dua orang ni tak percaya. Pasal Nabi banyak tak ada. Nah, banyak. Nabi banyak tak ada surat di tino ni. Betul Ali royak kata, hey, perempuan, Nabi kami royak kata surat ada di mu. Walaupun cari tak temu, kami yakin 100%. Kenapa ada surat ni? Nabi kami tak pernah dusta ambil dia kecil siapa ke masalah ni. Tidak pernah dusta dan tidak pernah didustakan. Tak ada, kita nak ambil mana, tak ada. Ali kata, setanggi aku nak sah habis. Pakai dia emang. Lah. Lalu tu dia ayat Ali kata, paling mana? Paling belakang. Dia pun buat tu surat tu lain nyanggu. Selik. Dulu kan orang nyanggu-nyanggu tu, dia selik besi. Dia panggil ke bawah. Dia panggil dulu kan. Sepuluh enggak. Dari panjir waktu bulat. Kulung-kulungnya selik. Orang lain ni selik tak anda lah. Selik jatuh bok. Selik tu dia pun surat. Boleh
Ayah sahabat ni. Tuan raya tu tak ada surat. Cari dah tak temu surat. Ha, tapi keyakinan pada perkataan Nabi SAW penuh. Oh tak lepas. Ha, lepaslah kita ni. Muka cari dah tak temu kacir kan soalan kita lah. Muka cari pun dah. Deh. Habis dah cari tempat-tempat cari tu. Habis dah. Lepas boleh dah kacir sahabat ni. Tapi sahabat ni dah. Walaupun mata nampaklah ni. Tapi Nabi nak ayat ayat baik lain. Dia percaya hak Nabi ayat. Haa tu. Muhammadur Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Sabi Allah ya rahmullah tak udahlah dia kata. Ya tak usah nak murid dia. Jangan tinggal apa kau ni. Nah. Jangan tinggal apa kau. Tawa sekali. Buat muluk. Jangan tinggal. Ingat. Ingat jasa dan apa ni letih lelah Nabi nak buat kalimah siapa kita tu. Bagi siapa tak pandai terima kasih kepada manusia, dia tu tak pandai terima kasih Tuhan. Banyak terima kasih pia budi hapsang kita tak ada hapsah ke Nabi. Nabi dan sahabat kita rasa duduk khidmat di Nizamuddin saya Malaysia. Orang Malaysia dia kata Abdul Rahman tak nampak benda pelik di Mekah ni. Tak ada apa mau tengok kita ni makan nasi dengan daging cicir daging cicir boh hubi-hubi gitu mau tengok arak haji seko-seko duk kekain lenekan. Nah, Nizamuddin tak ada juga dia kata nak turut sunnah Nabi tak turut juga. Kata tak turut mana ni sama-sama tetamu kita tetamu dia tetamu arak lah dia makan sedap kita duk main dia makan-makan tidur pun ni kita makan sudah nak turun bawah pula nak makan kedah pula dia tak kenyih dah duk ngepek lah budak Malaysia dia tak salah dia tak ada tak baik kita pun duk ngepek-ngepek dia pasal nampak dengan dia kot. Pasal apa? Oh, dia tanya, dia tanya. Jangan ada sipir tahu. Soalan ni sipir tahu, dia tumbuh soalan lagi. Kalau kita tengok satu saat kita buat, satu nak mata kita kata salah, kalau kita sipir tahu, dia nampak lagi orang lain. Tanya soal apa? Okay. Tanya mana Umar Palanpuri dah matulah. Kata, mana? Ni, puak kita ni. Tak payah tadi dia soal kata puak kita ni. Tanya sikit gano kita Malaysia, Indonesia, Filipin, Singapura, Thailand pakai lauk lah ni gano no arak no pakai pakai hijau kata kambing kata gini kata gini kerana mereka ni adalah ketune-ketune para sahabat. Sahabat ni banyak sangat budi yang kita. Kerana mereka lah. Letih lelah, putus tangan, putus kaki, mati syahid. Bo'ok nak, bo'ok makin ni, ikat batu perut. Demi untuk buat agama ni siapa kepada manusia. Ni kita tahu sekarang ni. Kau banyak lagi pun tak. Tak boleh tebuh. Tak boleh tebuh budi. Dia rakyat lelaki, amatah menilih lelaki, dia kata kita ni pun sampai Tuhan asyik lagi nak katakan engkau layan ni kita pada mereka tu tak support dia mahu niduk rumah makan kambing sekol dia mahu ni orang kita pun sekeping-keping seorang anak ada asyik korang saya tengok Malaysia tu riak sen dan apa dia berhadap lagi dia kata mutu ya Allah oh dia tak fikir kita tak fikir kot ni kot jalan ni tak nak fikir fikir kot jalan makan nampak tak ada ha tak ada ya betul tuan-tuan tak guna dalam syaitan makhluk kena buat oh makhluk ni dia memang dia mengaji banyak kok tu bid'ah kok ni bid'ah kok tak ada sekarang pun
Yang kedua dia kata, so jamu orang buka puasa. Wahid kau anda pun, dia boleh buka puasa dengan makan lagi kita. Nabi kata, buatlah dinding api dengan aku, walaupun dengan suti watama. Buat dinding, buat pagar, eh? Kita dengan aku tu hidup pagar lain-lain, hidup pagar tengah. Buatlah dinding, buatlah. Walaupun dengan suti watama. Bukan Nabi suruh jamu orang puasa, Nabi suruh jamu. Sebab kata, ya Rasulullah nak jamu lah, nak tak ada sekarang kita. Kita sendiri bertahan nak kepo. Kalau kita tamah suti tak apa tu. Duduk setiap, tamah pun tak ada. Tamah kan. Sudah kata, air seteguk tak apa tu. Sesisi air yang seteguk. Noya tu. Saya cari jalan tu, jalan saya cari. Mudah babu lah. Babu Ajam Abdul Rahman. Kejalan. Dia boleh pokok bosor dengan bagi kita. Besok di Mekah, buka bosor. Seluk mitok apa ya, seluk mitok apa ya. Ada orang sore lah, hamba lah tak ada. Telek je ni tak. Tapi tak nak ubah lagi, bertambung tak apa dia. Seluk. Oh, kendek, ayah kapung kendek yang berbohosok tak. Kita tengok tu dah, jangan kata makai buka puasa, makai esok pun tak habis. Kita tak tanya kata hari mana lah, hari badu, badu lah. Besok hari mereka kata ni, kali ni orang ajak buka puasa lah. Kita nak, oh dia tak, tak pernah keluar, tak pernah keluar. Kata buat apa kata buat buka puasa. Jadi dia Nabi kata, dan Nabi kata mana suruh jamu ke buka puasa, kita boleh falos. Puasa kita dah boleh falos, puasa dia pula dan puasa dia tak ada kekurangan ke apa. Oh, kata Nabi suruh ni. Ha. Amalek dah dia mau buat orang kita mai makan. Ha. Dia pergi balik dia Nabi. Nabi suruh buat gini, ya dah pakat orang belaka kita mai makan. Itu maksud kata jamu orang ni, kita jamu supaya orang makan hak kita. Yang ketiga, hak tu udah lah saya. Yang ketiga, wa gluwi arwah, jangan tinggal. Gluwi arwah. Dia kata tu awak hadiah pahala kepada arwah-arwah kita. Eh? Muslimin muslimat, mukminin mukminat. Ada pula orang kata tak siapa, so kecewa lah. Katanya klik mutamu mana? Lu jatuh batas mana, cabai pak mana, lu mutah kata tak siapa. ada ulama kata tak siapa. Barakilah kata ni kata siapa, ni kata tak siapa, barakilah. Kilah nak isupo tak leh. Apa tak? Dia tinggal nak isu pakai jatuh tak boleh. Oh, pergi buat muka, supah. Supah. Haa, pergi belah. Pergi belah, belah taring buat tubik. Ada? Pergi belah buat tubik, buat. Udah dia tinggal. Supah tak? Supah. Lepas tu, mari darah pula. Boleh ni pun, mari tak? Hei pun. Ada. Haa, supah mana? Pamung ni boleh kok besar boleh mana tak? Tak. Ha, supah mana? Mung tak tipu dia kata supah. Dia tak boleh pergi supah. Bagi tak supah. Dari dunia ni jago lawai belakang. Gelap lawai ceroh. Sihat lawai sakit. Kaya lawai miskin. Ada? Suka hati lawai dengan sedih. Pemimpin lawai pengikut. Hitam lawai dengan putih. Ada gulawai belakang. Akhirat je tak ada gulawai dia. Akhirat kaya-kaya. Ha. Seni-seni. Sedap-sedap. Panah-panah. Sejuk-sejuk. Ya so-so. Sini ya kilah banyak. Pada ayat sana, kan? Dua rakaat semaya tu kilah 200 tempat. Ha. Sini, sini. Hak tu so je. Ha. Lepas tu, ha? Allah, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Ah. Kita lelaki. Kenapa tak bismillah, Datuk ni? Ada apa nak ada masyarakat mengatakan bismillah bukit ayat kot eh. Ha.
Oh, kata bismillah bukan ayat Al-Quran. Ha, nanti dulu. Bismillah adalah ayat Al-Quran. Hak Sulaiman hantar surat ke Balqis tu ayat Al-Quran. Kalau kita aktifkan semua ayat, semua bismillah bukan ayat Al-Quran. Ha, kupur lah kita tak kerti. Ha. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kok mana Datuk ni? Tapi itu tu adab pemimpin. Kena jaga muslihat. Orang semangat berapa puak semangat? Seorang tua. Seorang jatuh. Yang dua ketina. Yang tiga orang tua. Budak. Orang uzur, orang sakit. Ada berlaku apa? Berlaku kita. Lepas itu Nabi kata, rengekalah. Rengekalah semangatmu bila menjadi tu imam. Bila kita jadi tu imam, perengek. Ah, macam pendek-pendek eh. Inna atau inna aku Allah. Bukan maksudlah tu. Muna aja surah panjang tak apa. Tapi baca lah cepat ni. Orang tua duk ngak nak keting tu. Hingga pun sudah semaya orang tua tak kata dah. Na'uzubillah bizalik. Aku kali ni dah sejak. Aku tak mari dah. Mahata surah tu nuh. Suti surah. Pakistan yang baca cepat pun. Macam cepat. Itu ada buat kori, buat kori. Heret panjang. Siapa orang, ada retina tu macam mari kaduh-kaduh tu. Puyuk nasi. Tak tahu apa. Heret panjang, klik lagi. Kan makan kali puyuk-puyuk dah hangus jadi sedaging habis lah. Mama kali puyuk-puyuk. Apa? Ada setengah tu jadi tomluk mak. Borak kecing-kecing. Apa kacang? Tapi kata habis itu jadi pemimpin kena waspada, kena jaga-jaga. Oh ini kita mengaji ni, tak ada bismillah. Tengok dulu di kampung kita, dah tak bismillah. Dia mengaji lah ni, kita buat setok karung lah ni, kejut dia mahu. Richard, orang awam ni tu, buat kampung nak bagi penjelasan. Jangan nak tubik bah, sepatah kata pergi gitu, orang keliru eh. Lepas tu tua-tua yang boleh. Mana Ilyas salamatu ala dia tak pendek. Dia ajak humi-humi supaya cedek. Takut ada benda-benda yang khilaf. Itu kerja orang dakwah ni tu apa dia? Orang yang sentiasa cari hidup Nabi SAW dan amal cari hidup Nabi SAW dalam kehidupan dan bawa kehidupan Nabi tu kepada orang. Cari amal sebar. Cari amal sebar. Dan ni kita cari kok, cari ke buk ke orang. Lepas tu, sebar ke buk ke orang. Dia nak cari sunnah Nabi tu, gapa kata. Lepas tu, ngaji bercerak, tanya ulama' pun nyata. Lepas tu, amal dalam kehidupan serta menyebarkan kepada orang lain. Menyebar pada orang. Sehingga suasana orang ikut Nabi SAW tu, daripada kapung ke kapung, kapung. Cara Nabi SAW, cara selamat. Dunia selamat, akhirat selamat. Okey, bila Jibril mari, bila Mikail mari, bila Israfil mari. Ha, cari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril, Mikail, Israfil mari. Padok jauh mari belakang esok, Nabi tengok apa? Ha. Dia ni tak nak ziarah ke? Mereka mau. Dia tak usah ziarah ke? Dia pergi mak-mak buat rekan dah tak ada kata assalamualaikum, tak ada. Ha, dia temu dengan dia agak bakal jadi hijau lah. Tak ada temu free-free dia. Lepas ni, hari ni mari juga. Ziarah Nabi. Nabi tengok apa? Salah nak rakyat dia kata, sapa dah, kali sapa dah. Mari dah. Sapa dah, mari dah. Ha, situ cerita panjang Nabi SAW. Jibril tanya, ya Rasulullah. Allah Ta'ala suruh tanya ni. Sedia udah lagi nak pergi ni. Sedia lagi. Nabi kata lama dah. Rindu-rindu nak temu dengan Tuhan tu lama. Temu yang pegi nyawa aku, yang ciptakan aku, yang cipta segala langit bumi. Yang kuasa atas segala galanya, yang bagi rezeki pada semua hamba. Nak temu lama. Ayat tu sedia lah. Lepas tu, ya Rasulullah, Allah Ta'ala suruh tanya soal lagi.
Mana bawa mati ni nak masuk surga selalu ke nak duduk kubur suka ke apa. Mana mati maya-maya masuk kubur dah. Duduk situ. Tapi nah dah ni tapi. Tapi masuk kubur duduk situ. Jangan siapa lagi bangkit tak. Tapi duduk sini ni Allah Taala wi kamu boleh syafaat kepada umat ikut mu nak syafaat. So, cara mati. Yang kedua mati pak syurga selalu. Semua janji-janji Allah Taala tu boleh boleh menikmati segala nikmat-nikmat syurga. Pilih mana? Tapi kata aku pilih duduk di kubur pasal aku nak syafaat kepada umat. Ha, itu Nabi tanya aku. Jibril tanya tu, ya. Pertama sekali bila aku mati ni, cucu aku Husain Hasan tu lah. Yang keduanya umat aku lah mana sepeninggal aku ni mana bila aku tak ada umat aku di mana. Dia kata apa dia tu baik ada umat tak masuk klik. Dia kata jawab apa tu eh mari dah pertama sekali ya Rasulullah Husain Hasan cucu seorang nak bunuh pasal itu adalah punca untuk menyebarkan keturunan kamu Hasan. Dia kata setengah rakyat saya dan Hasan ni bini 200 setengah tu untuk kita rugi bini sore ada rugi bini sore ada ada rugi bini banyak ada ya dua-dua tu rugi lah. Ada saya bagi rumah ada cerita lah saya bagi rumah ayah ni duduk buah kaki saya bagi lah engkau masuk dapur dia nak makan ni orang mari ni ini pun nanti dulu ustaz nanti dulu hanya aku tak boleh ni saya dah tak ih bekai mungkin oh kita lah ni semua nak pergi ke dapur yang setiap hidup di ni klik ke dapur yang waktu pergi dia gegur dia ke sedar hari kena ni lama ni bangun yang ni kena tak boleh kena apa macam ni masuk bini dah nangak bini tak nak pauk dah lari dekat nasib pun aku ni tu baik pak nyata ha aku aku ni aku aku malah kenalah dengan aku saya kata kenapa leping tidak ni dia leping dia kawai leping ni leping kan nasi duduk dahi tu ni dia tengah senduk saya nak asal bini 200 bini gila dia dia ada kemampuan kita sudah kaca lepas tu umat aku umat aku Allah Ta'ala jawab dah umatmu ya Rasulullah Allah Ta'ala jawab dah selagi umatmu jalan cara hidup mengikut cara kamu Allah Ta'ala jamin dunia selamat akhirat selamat kalau ni duk kaca bayi duk kaca royak sangat ni. Dia nampak tak ada sarana bayi kat orang. Ambo ke? Apa manusia biasa jangan nak tengoklah, jangan tengok. Jangan tengok. Itu kita tak ada orang kampung-kampung. Betul motong. Ayah motong, mak motong. Ayah ambo motor naik tak mana. Ada sika 10 kilo orang. Ada ayah nak dalam motor je. Dah kacau kan. Hati sikap tu biarkan. Dia tengok kita. Kita tak ada seru demo. So tengok kita ada bayar-bayar ni. Tapi seru demo. So turut Nabi. Mana Alas kata jangan turut aku. Aku hajar kamu turut Nabi SAW. Aku ni sekadar tunjuk jalan kan. Nak pergi, nak pergi kanan ni. Nak pergi nak lanjut. Ha tubik tu lah kat kanan. Ha nak lanjut. Nak pergi kanan pergi kasut. Tubik tu lah kat kiri. Tak betul ya kita ni.
Betul tu, tu jangan seru orang mari tengok kita lah. Ha, bayar mana-mana jangan seru orang tengok kita. Sebab kita ni lemah, manusia lemah. Seru pada tengok apa yang Nabi SAW buat. Tetap hari Muhammadur Rasulullah. Bahasa lagi ni. Untuk dalam pesan wa arwah. Bahawa yang keempat akhir sekali dalam pesan apa? Ziarah kubur. So ziarah kubur. Ah tak boleh Nabi lagi. Allah ngaji lepas lah sikit. Nabi kata dulu aku lari memang pada ziarah kubur. Hari ini aku benarkan kamu ziarah kubur. Satu hadis pula. Hadis ada satu. Hadis Nabi lari ziarah kubur. Mari satu hadis lagi Nabi kata. Hari ini aku dulu aku lari ni aku. Tak faham tak? Barangkali ulama kata barangkali menjadi bahasa baru-baru Islam tu orang imej dia duk kucalana lagi. Kucalana. Ha tu dia kepek-kepek dia tawasso mak kubur duk dakak kubur duk teriak di kubur dia takut macam tu. Atau apa keyakinan dia akan melalui kubur gini-gini atau. Ziarah kubur ni tu ada satunya kita boleh apa boleh make aktibah. Allah dia ni puluh-puluh pikul sehari betul. Susuk pang jarak dua faham boleh dia kata. Getah dia berapa? 10 piku. Berapa rai 10 piku? 170 faham getah. Tapi lah ni 80-90 ni buah demo. Sahabat belakang tak ada betul. Tunduk. Jalan tak ada betul belakang. Temu sepaham buat dah. Dulu ya 70 faham serai dah. Getah banyak. 10 piku. Tapi buah mati boleh faham jarak dua faham. Kepala sepaham. Tunggu fajarak tu. Dia pun keluar ikut, ambil dia makhluk. Itu kita boleh mengiktibar. Orang tanya, apa Habib Umar? Ya Habib. Kenapa kita tengok Habib ni wahi, wahi ziarah kubur? Habib kata, aku nak ziarah dia. Puan mula ziarah raja negeri, ziarah kapsa-kapsa tu. Mumbik ke apa situ? Aku ni ziarah kubur sekurang-kurangnya. Boleh ingat kepada amalan-amalan dia. Allah ya ni macam awliya masa hidup dulu dia gini. Ya Allah mudah-mudahan dia kuspong dia kata. Ya ni dengan khabar kata Quran. Nak hari kota, nak hari kota. Pagi, siapa tengah hari siapa. Malam, rehat setar lepas isa, lepas tu bangun tu pun habis Quran. Sehari semalam. Sekali kota, sehari semalam. Kali Allah ni aku boleh tiga dia kata. Oh ni kubur ulama awliya, kubur orang alim masa dia dulu ni. Orang tak alim ngaji dia tu pergi ngajar rumah. Cerita dia. Macam tu udara dia nak kuduh, hari maat nak kuduh. Ngongek. Siapa kubur tak kena heret tak, kuduh yang lekat dia. Nak jatuh istiqomah dia. Istiqomah ziarah kubur saya anggap. Kuduh lekat sendiri. Jangan langsung lekat tak. Kita ni duduk sebagai tak sih mati. Tak sih mati kita ni duduk hari-hari. Tanya ziarah tak kuburnya? Tak. Kubur tu mana tak tahu ni. Oh padat, padat. Tapi kubur ayah tak tahu ni padat lah. Boleh lah. Itu tu. Sunnah Nabi SAW kita turut melalui ulama'. Ulama royak so gitu tu. Pasal agama ni laik sangat. Engkau tu royak kata kalau ambil pang kayu suti dunia ni buat kale. Deh. Buat kale. Hurrai ha kru'e tu. Habis pang kayu kale. Ailah wak apa wak? Dakwak. Kering ailah. Perak tu. Ada seorang ulama tulis tafsir bismillah 8 jilid. 5 jilid masuk. 8 jilid bismillah saja.
Oh, pandai. Tak lagi. Tapi atas habis. Habis pun kayu. Kuih. Ayla awak dah awak. Nak hurai tak habis. Ya. Betul Imam Syafiq kata, aku ni, kau mengaji, kau jahil. Kau mengaji, kau jahil. Kenapa kau jahil? Kenapa kau jahil? Bawa tahu kata ilmu tu hai banyak banding dengan ilmu kita sikit tu. Supa dengan lalak sekor, dia ingat atas perahu oleh laut. Perahu dia ni, lalak dia ingat. Sehingga lalak dia tengok lah, harap tekah kita. Tak tahu tebing mana laut. Buat nampak rasa kita halus. Ha. Tapi itu tu, tu kalau kita bersaing orang jahil, wasak aling kita. Itu antara itu. Padahal tu tak tahu apa kan. Ngaji tak buat tahun kali. 5 tahun, 10 tahun ngaji. Wasak aling. Kalau kita wasak kat orang alim, baru rasa apa, tak ada apa. Itu belajarlah, carilah, amalah, sebarlah. Carilah, amalah, sebarlah. Bagaimana cara hidup Nabi SAW? Bagaimana cara hidup Nabi SAW? Umar ikhle, panggil orang-orang. Eh, sebab kita, aku terus surat ke negeri itu, negeri ini, negeri itu, dekat-dekat ni, supaya bantu kita ni, kita menghadapi kemara yang besar. Sebab bangun, Umar, muat tu betul, kaya dengan hak Nabi suruh. Ha, Nabi suruh nama. Nabi sesma, yeh minta hujah, bukan minta bantuan pada orang. Allah. Terupa aku terasa. Tu sahabat. Laik mereka ni, ha, ha, ikut cara Nabi SAW. Pengoyak saat ni lah. Tempat Nabi kecil tu je ulih nak tahu. Ulih nak tahu. Habis itu buat paling klik tengok kerja kita ni, kerja Nabi buat. Nabi salah sama buat kerja ni. Ada Nabi, ada Nabi fail kambing leh apa ekor apa hari fail lama mana ngaji habis. Oh, Nabi menego, menego ke apa bagi hak dia berapa kali menego ngaji habis kok. Oh, ni kita menego, Nabi menego ni cara apa ngada awak. Ha, biasanya hidup hak ni nak mapuh hak tubuh ke. Apa ni? Tapi hidup sunnah ni tujuan nak mapuh sunnah tu. Nak hidup sunnah menego, tujuan tak tak sewa kerja agama, tubuh ke cara. Apa ni? Semua hidup Nabi. Letihlah semua ngada. Hati sebutlah nak sakitlah nak buka dah ada maaf. Bila Nabi masuk dalam kota Mekah, Nabi ni biasanya orang benih ni apa orang benih ni apa dah bola bojam ni tu, oh ya kocok sepuluh nak jadi batu tu, tunjuk ke hebat tu, colong lagi kota patah benih. Tapi tak, Nabi sasar benih, Nabi tunduk masuk dalam kota Mekah tu sehingga janggut ni nak belaga dengan apa tekak utama tekak kuda tu tak boleh orang apa hebat panas mefseh puak-puak mu semua puak kamu semua sahabat-sahabat siapa dah hati wasa rendah dengan kaum Quraisy jangan tengok nak kata tunduk. Lepas tu Abu Sufyan masuk Islam, Abbas Al-Abbas buat Abu Sufyan mari masuk Islam. Sufyan, Abu Sufyan ni sepupu Nabi. Dia Abu Sufyan. Anak Abu Sufyan tu bini Nabi. Dia orang yang belik macam tu. Ah, siaplah Muhammad. Ni siapa pergi yang mundah ni. Ah, soalan kata, ah, dulu dulu kita buat demo teruk trik ni, demo buat kita lah. Teruk lah. Trik ni kita teruk lah. Abu Sufyan kata. Nabi SAW kata kan, kita datang untuk menyelamat, bukan datang untuk mudaratkan. Mana aku mari ini untuk menyelamatkan puak kamu, bukan mari nak buat mudarat. Nabi elak lah. Siapa masuk le Masjid Haram selamat, siapa masuk le Abu Sufyan selamat, siapa masuk le rumah sendiri katuk bitu molek selamat. Oh ya tu,
Berapa tahun duk gamo demo? Berapa tahun? Duk tindih demo duk macam-macam duk buat. Aku urus dia pasal dia bengis juga aku urus. Dia pemimpin di arah di Korea ni. Pak Nabi sorang dia nak apa tak leh. Ha tu pak dia sakit hati juga. Sorang dik-dik ni nak apa tak leh. Ramah tak leh, upah tak leh. Kalau awak-awak lama ni hari ni lek kelipar balik daun lek demo lah. Wasolana tu. Hingga lah sejarah kata orang Korea masa tu penuh dengan ketakutan. Takut sungguh. Takut Nabi, takut fok-fok Nabi mari. Muka penglima perih ada mari. Nabi kata datang untuk nyelamat. Elah lalu. Masuk sejik selamat. Masuk mahu sufian selamat. Masuk mahu sendiri tak apa. Koci molek selamat. Mari sore sahabat. Sa'ad Ibn Ubadah nama Sa'ad Ibn Ubadah. Saya kata hari ni kadang-kadang dengan ramai-ramai ya tu juga macam hari ni adalah hari malhamah. Hari ni hari balas dendam. Ha. Temulah. Lewat kita lah mudah kita. Temulah hari malhamah. Abu Sufyan dengar mari selalu mari mana bisa sang ya Rasulullah nu lo kata nu hari ni hari balah hari ni hari tupah darah nanti tengok salah gitu lah. Dia kata tak hari ni bukan marhamah hari ni hari marhamah hari ni bukan hari balah dan hari ni hari kasih saya dia kata lah tu mau dengar Sa'ad Ibn Ubadah Nabi kata tak dia kata dengan kasih dia bukan aku nak atas hari ni hari marhamah hari kasih saya panggil sahabat lagi pergi tempat Sa'ad Ibn Ubadah ambil dera dia hanya dah pergi dah ya satu kabilah satu dera satu kabilah satu dera dia masuk buat dera belakang mudah tak nampak gambar sebab kilasi lah kilasi budak dah baik ni hijau ni kuning orang oh, bakar duk cian sampai tu ambil lego daripada tangan Sa'ad Ibn Ubadah wui kepada Qais Ibn Sa'ad Qais Ibn Sa'ad Qais ni anak pada Sa'ad Ibn Ubadah tengok Nabi bertindak berkata sikit waktu tu tapi menyebabkan umat jadi pecah belah umat jadi selerok umat dia takut maka perkataan ni bahaya betul. Sa'ad Ibn Ubadah ni paling yang berperai lah tapi dengan perkataan dia Nabi ambil dera klik kui ke anak dia dan tak kui klik siapa mati tak kui klik siapa mati kalau ayat tu tu ayat tak dada Nabi ni luah Allah duk tahu seorang-seorang ni yang ni teku yang ni pegang buat aku yang ni semulah ya tu yang ni bunuh yang ni tahu seorang-seorang moga waris berlaku tapi katuk perasaan itu buka dada buka memaaf panggil Uthman bin Talhah Nabi panggil Uthman mana nak kecil betul lah ya Allah ya Rasulullah ketua ni aku nak pergi nak kecil ni jangan ikut orang lain jangan tupah darah lah soalan kita tapi buka betul lah masuk waktu baik habis berala-berala waktu baik waktu musnahkan habis 390 ekor berala habis tawaf tawaf tujuh keliling pergi mahu umul han, umi hani buat darah dia dia semayah sekejap doa ya lah bawa habis semua akhirkan habis panggil orang kata Ali Ali ni panggil apa ni Uthman bin Talhah panggil Ali kata hang apa ya Rasulullah anak kecil Baitullah bagi kita nak pergi kita nak cari sesuatu kita boleh panggil Uthman panggil Uthman Nabi pergi tangi Uthman tak nak mati Uthman kamu dan ketua kamu jaga anak kecil Baitullah siapa kemat learning dah lagi tu ketua ni Uthman Ibn Talhah oh kalau kita kuasa dok kita dok buat apa lagi tak sabar pergi eh dulu lawan aku lah
Tak ada, no, nak. Habis tu kalau kita dengar sejarah hidup Nabi, sejarah Nabi buat kerja dakwah, kita rasa lah. Kita main bukan kita buat. Kita main lagi kerja dakwah. Duduk sari-sari, duduk cari jalan, cari dalih. Tak kazah kena tak kita buat kan nak ngelik wilpah. Hak sah menerak, menerak. Hak sah tidur, tidur. Buat kan nak wilpah. Amin. Lah no. Atau ada lah. Oh, kita. Berarti no sakit. Sakit gapo lu, sakit dada lu ke. Sakit saya. Boleh ke ayat akan tengah no. Bagi siapa di antara kamu demi ataupun musafir. Ale. Habusalah. Fa idatu min ayami ukhad halih tak hari lain. Ah, kita. Demi. Kau dulu tanya ulama dulu. Demi tu setara mana? Ha, nak nak boleh tinggal puasa tu demi setara mana? Oh, boleh sakit ibu kaki. Allah, sakit ibu kaki demi dah. Oh, kita safe di kano. Safe di jamu tu ke? Ha, ya no. Musafir setara mana pun musafir. Dan dalam musafir itu kemudahan setara mana. Boleh tak membawa pada kita tak puasa tu? Dia banyak. Demi tu demi setara mana. Demi rengi, demi berat. Ha, demi rengi, demi berat. Demi rengi sana. Lebih kurang seri-seri, sakit dan lutut sikit-sikit. Demi berat lah lah, demi berat. Demi berat ni kerja yang biasa buat, tak boleh buat. Itu demi berat. Yang ni biasa kau dah jual roti bagi-bagi. Right, tak ada. Gimana? Demi. Demi siapa kita? Oh, tak boleh. Haa, tu. Halih lah, tak hari lain puasa. Ni demi, tak siap puasa. Jual roti boleh. Oh, kibah roti biar. Boleh. Demi biasa mana? Habis tu, tu tengok kali. Nabi ajar kita semua dalam kerja dakwah. Ya, lepas tu. Wa'lah kerja dakwah serta doa banyak. Ya Allah, ambil aku ni, ambil aku, ambil harta aku, ambil masa aku ni guna untuk agama kamu. Tahu dah Tuhan kuasa Tuhan Nabi hidayah kau ke 100,000 ke kah kali guh boleh. Tapi ya Allah, waja'alna sababan limanih tada, pilih aku lah wa asbab. Tuhan nak hajar piawi aling satu saat aling reti habis boleh, tapi pilih aku jadi asbab. Nak tupai ke baik ke, tak ada apa kali nak tupai. Tuhan boleh buat, wah, Tuhan ni boleh buat setiap benda, satu dia, tak nak capur dengan dia. Tak nak tupai, tak nak gantung dengan siapa. Itu yang nak gantung dengan dia. Buat kerja dakwah boleh-boleh, doa boleh-boleh, ya Allah pilih aku, baik aku. Okey, ya. Banding dengan sahabat, tak, saya tak ambil tak apa gitu. Jadi haru biru lah apa. Eh. Apa congek janggung naik ni, turun ni. Naik ni. Dia jago semayang malam, mula mencorak tak saya masuk. Bab sungguh makam ni, keluar malah. Dia keluar semata, makam ni tak saya buat. Mari Merkah tak dengar bayi. Cari bilik mana-mana boleh bilik dia nak buang, ada buang, tak dengar bayi. Niat nak tidur dah mari etika. Bunyi seorang motor tu pergi sejak brung. Tu ingat. Sama orang curi nak kecil kita. Nak motor itu ada. Dia mau brung tak brung kat. Agak kelik nampak. Kalau kita bincang tengok main kepak kita main. Betul orang banyak tu happy dia. Ada seorang yang siang lagi keluar di sedau. Kita panggil kakak-kakak ni. Orang kabur lah orang. Orang tua. Dia kata, Amor tak ngaji tu. Tu Amor tak ngaji. Amor boleh agama. Orang kesedari kerana kerja dakwah. La ilaha illallah. Dua kali rakit la ilaha illallah. Terung. Mati. Kamu tak nak ngaji boleh kesedari agama kerana kerja dakwah. La ilaha illallah. Dia akan turut dia. La ilaha illallah.
Masuk lebih tiga tu. Ada sahaja seorang itu makin nasib. Kita tak ada letak-letak itu, kita tarik lain. Makin nasib. Okey, okay, tinggal sikit lah, tinggal sikit lah. Okey, bangun habis, tinggal seorang dia. Tinggal seorang dia. Tinggal dua dia, belawai muka. Pada setengah itu dah, minta izin. Berasik dia sikit lagi. Ya, hal ni mungkin lagi. Hei, mau minta izin aku nak okey pun. Dia bangun dah lah. Dia tarik. Lepas tu, buah kawan tu rapat, dia pun kolek tu. Mati. Tak ada nak puasa tu, tak ada nak banyak ni tuan pilih. Bila tuan pilih kita buat kerja, baik harta kita buat kerja, baik masa kita buat kerja, lepas tu jangan kepak, minta tuan terima apa kita buat. Sikit tak apa tuan terima. Banyak nak buat puasa tuan tak sih. Sebab itu, ulama kata dakwah dan doa, dakwah doa. Tak boleh buat hebat sangat kita ni. Tak boleh buat. Buat pandai sangat, tak boleh buat telajak sangat. Pasal kita duduk tupai Allah. Duduk gantung dengan dia je ni, duduk buat-buat ni. Habis ada orang tanya, amin, nak sudah tak merekah kita? Atau mau fikir apa? Mau fikir tak merekah kita sudah dengan duit? Kalau fikir itu tak sudah. Merekah tak ada duit. Mau fikir kata, insya Allah, di Allah Ta'ala sudah, sudah. Lalu doa, ya Allah, umbi aku lah buh dalam bahagia dalam bangunkan mereka ni. Itu kerja bersungguh, doa teriak banyak, lepas tu tak harap pay pernah dengan Allah. Rasanya we kita selamat dunia akhirat. Betul mana dia kata bila musabuk. Sabuk dengan kerja lah. Sabuklah dia lah, sabuk. Lah. Karena buat tak leh. Yang tupai tu hai. Sabuk. Bila musabuk, mana ada kata paling belakang. Tengok Nabi dan sahabat buat kerja. Dia mau lebih serabuk demung lagi. Dia mau lebih berat demung lagi. Mereka ni pilih kot nak makan pun. Tapi Nabi sahabat tak ada makan ni. Ikat batu perut. Kita boleh pilih. Tapi rakyat ada pilih. Rakyat sama. Bila aku tak sah beli. Kayak banyak-banyak aku tak berakhir. Aku beli kayak tambah. Kayak glamour aku. Aku sedap. Aku budak pondok lah. Sangat hebat dengan makan ni. Dia tunjuk hebat lah dengan alik luar ni. Gatuh dengan Tuhan yang berkemah. Dia tu tak terima, tak ada apa sekarang. Habuk tu. Tak ada habuk. 10 tin lagi tak ada harga sekali habuk. 100 tin lagi kita lagi. Dia tu tak terima, tak ada harga sekali habuk. Dia tu tawaduk dengan Tuhan. Rendah diri dengan Tuhan. Jangan tunjuk hebat. Eh, rendah dengan Tuhan. Kecik dengan Tuhan sama mahu. Aku tahu, ya Allah aku ni. Oh ya. Aku ni lemah segala-gala. Nak-nak bucu lemah semua. Agak kemung ya ni. Kamu tak sihat aku, tak ada pihak nak lah dalam dunia ni. Tapi dia mau nak aku, mahu semua kan. Tengoklah Nabi sahabat. Tengok orang tua-tua kita. Mana Ilyas rahmatullahi. Teriaklah hutan, teriak. Sedih tak apa. Pegih pangkayu, teriak. Cabut pangkayu, cabut tangan. Sedadu duduk tepi Merkah, duduk dengar, aku tiga, aku empat punya, piyol. Makok, dadu ke, makok lagi. Oh, mau nak ini dia. Lepas tu, ya buku pun. Lalu satu kali, mau nak dia semaya rumah, teriak. Tadi yang dengar suara dia teriak, dia paling tengok piring dia. Mana nak kata, mau teriak apa? Bini kata, merana tiap hukum pun, kita tiap hukum tu. Mona kata, aku sedih, umat tak ada agama dalam kehidupan. Eh. Lepas tu sedih, seorang lagi berat dan tu lagi sedih, aku nak buat apa tak boleh. Yang kuasa Allah. Lepas tu kita buat lah tu, buat dia wajak tu, buat enggak apa tu. Tu kejayaan umum. Habis tu dia ngepek sangat tu wazah, etika, baik cara kerja, muzakarah pakai buat kerja. Nah, kalau kita kacih lagi pun tak ada selamat lah kita ni. Kita kacih lagi pula tak kazam pun tak selamat. Dia kata, ya Allah, mui ku nak apa ambil. Pilih ku, pilih, pilih ku. Supaya mau pilih Nabi yang sahabat dulu. Ya Allah, aku pahal kerja sepuluh dengan mu sahabat pahal. Lepas ulama-ulama pahal.
Aku pun ada semangat buat kerja. Lepas ni pergi nak pergi setapak undur belakang tiga tapak kerja. Aku nak pergi setapak undur belakang tiga tapak. Sebab bila nak sapak. Lepas tu, mana lah saya tengok Nabi dan sahabat. Tengok Nabi dan sahabat. Mana Yusuf, mak dia panggil kau betulnya. Tumuh dia, dia pengen sejak. Ini Merkah. Merkah ni Zamudin bagi mula-mula tu ada. Ni bimbang. Lepas tu aku maktia tu. Ni, dia masjid. Dia semuanya paksa. Lepas tu belakang tempat luar. Buat semuanya pun kita tu. Semuanya dah tu. Kalau musim panas, tarik kemah turun. Semuanya dah tu. Boleh malam, tarik kemah naik. Nak pergi air bong turun ni sejak je. Nyok tu je. Jadi asbab sutai dunia. Mereka sudah dah tu. Mereka yang ikhaf itu, kok. Isteri mau nak ilah namanya, yang tak ada lah tu. Mereka sudah nampak mereka bangun pergi itu. Agak apa, Mek? Tak, Mek kata, bukan apa. Sain-sain Maulana lah. Yang ini Maulana kan. Sain-sain Maulana, main doa-doa ke Mek. Soalnya ke Maulana, so kelik rumah kata. Pak boleh dah tak kek rumah lagi. Kita ni naik motor kelik rumah dia, naik kereta. Ni buka pintu rumah dia selalu dah, duduk lepek gitu. Tak kelik juga. Rehat kata, kelik rumah kata. Masa kata anak mak, amu nak kelik kanan, buat tak sikit, okay, keluar pak boleh. Saya mau duduk kubik nampak boleh. Mau nak duduk tidur dengan bini sedar-sedar. Ada hati nak buat ratu. Tengok sebab kita ada mau susah. Kita ambil celah pergi seni. Okey. Tapi dia tak nak sayang-sayang banyak somek. Nasihat ke Maulana lah. Rehat katik lah. Awak kerja rehat katik. Maksud tu ihak. Maksud kata mak ni duduk kerja nak rehat ni. Duk kacir, nak rehat. Mereka dah terlihat bila tak saya tengok rehat. Lihat kubur, mereka. Ambo nak rehat. Sini bukan tempat rehat, sini tempat kerja. Sini bukan tempat rehat, tempat buat pengharapan ni. Siapa cari seni dunia, akhirat dia tak temu seni. Siapa jauh susah dunia, akhirat dia tak temu seni. Banyak gapur lagi. Tengok Nabi sahabat buat kerja lah, Nabi tak buat lah tu. Berak tuan-tuan ni. Ngajilah, belajarlah cara hidup Nabi. Buatlah jadi cara hidup kita. Apa tu sebarlah cara hidup Nabi sasa. Ini cara hidup yang berkat, yang cuci, yang bersih. Tak ada cara hidup siapa nak sama dengan cara hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Ittiba' turut jinjak laku. So. Dan mudah-mudahan tuan-tuan insyaAllah tak berapa hari lagi kita nak buat Joe 23-24 ni. Minta tuan-tuan buh masalah Joe ni dalam doa apa kita kata. Minta apa? Minta selamat. Minta Tuhan terima. Apa kali minta Tuhan terima tu lah. Lah tak hebat pun. Eh. Makin nasib takkan getah. Kemahlah lu tak apa. Tak. Tapi Tuhan terima je. Kau takut hebat. Manusia ketah tengok. Tapi Tuhan tak terima. Sapa akhirat sikit lagi. Tak lagu sikit habuk. Doa banyak. Lepas maya doa. Ya Allah. Nak buat simak ni tak lagu apa sekarang habuk. Tepat nak bila munduk. Tak nak duduk mana. Bagai ada orang tanya. Bagaimana mana? Ajar dia mau nak kesik mana? Kita tahu lah ke mana. Bagaimana pakai kau tak upuk tu ya, tak ada gapur sekarang sebab kita itu nak doa banyak doa. Lepas tu jor-jor buat kau gapur tu minta Tuhan berjadi minta berberkat lah mudah je sekor dua ekor okey-okey apa ikut ayah pun berberkat lah oleh kita tak lagi jauh-jauh pun duduk keluar tak tek-tek minta Allah tak lawi keberkat tu insyaAllah agama akan hidup. Dan mudah-mudahan tuan-tuan Allah Ta'ala terima semua sikit sebanyak kita buat ni.
yang tanda oleh dalam buku amalan yang soleh. Amin. Dan kalau ada kesalahan gapo walaupun banyak usaha gunung, minta saya maaf. Saya tak maaf, kita nak pergi minta maaf ya. La yaghfiru dzunuba illa anta, tak ada siapa orang ya Allah nak boleh maaf pada kumung ya. Mungkin kita tak boleh. Kita ngai lagi ibu-ibu kali tak boleh. Apalah. Bukan kita saja tuan-tuan. Kepada kartun-kartun sutih dunia. Kalau bergerak dalam kerja dakwah, takkan dengan 200 negeri ni ya Allah. Kalau berlaku berapa kesilapan, maaflah. Kita tak ada Nabi, tak ada sahabat, tak ada siapa. Dulu kata ada mana Aliyah, nasihat mana Aliyah pun tak ada. Kata mana Yusuf dah, mana Yusuf tak ada dah. Mana Masa pun tak ada dah. Lepas tu, dia jadi dua cabai pula dah. Kalau tak ada dah. Dua cabai pula. Dan hingga gagal tali sebagai orang apa orang mata pandak cumi nyatuh lagi kan gagal tali mana esok kata umat akhir zaman sebuah kambing duduk lepas dia kambing lepas dia mata ke jatuh gelap saya gelap bawa mata ke jatuh gelap hujan tu kata-kata kambing dengan hujan tak berlaku. Mas kamu ribu-ribu ekor tu masing-masing cari tempat selamat. Lari man, lari dah gelap. Belago sama sini jatuh lalu jatuh lah. Belago dengan Fautama, belago. Tu kat ada umat akhir zaman. Tak lagi kanon tu lah ni. Kalau kita buat kerja main-main pula habis. Tak ada tempat lah.